sini Kak, support juga gak sih Kak? Support lah pastinya. Kemarin flashback sempat di tanggal 17 September kalau aku ulang tahun ya Kak, dan merayakan berdua itu ya, ya, ya. Oh, ulang tahun tanggal 31 Agustus sih sebenarnya. Iya, sempat rayain bareng gimana? 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 Iya. Gimana apanya? Ya sudah, udah semakin dekat. Ini semakin dekat sejauh mana? Foto bareng. Iya, kebetulan memang kemarin itu ngerayainnya bareng sama keluarganya juga. Ya sebenarnya acara simpel aja sih, makan-makan di rumah. Tapi untuk sudah Udah beberapa kali lah ada acara, ada ulang tahun, kayak ulang tahun kakaknya, ulang tahun papanya gitu, dan aku datang ke acaranya gitu. Jadi memang udah beberapa kali ketemu. Untuk pastinya memang udah ada titik jalan gitu. Belum bahas sampai situ sih. Gitu. Untuk kerja yang lebih serius gimana? Apa? Doain aja ya. Doain yang terbaik aja lah. Mungkin hadiah spesial yang Kak. Ada surprise nggak dari Mila? Hadiah kado apa gitu? Kado biasa aja sih. Nggak spesial-spesial banget kadonya. Apa tuh kadonya, emang apa yang dia butuhkan atau enggak sih, soalnya bingung kalau apa yang dia butuhin kayaknya udah ada semua dia, jadi ya udah kasih ya yang kepake aja lah gitu. Kemudian sih sama Kak Yakub sendiri seperti apa sih Kak sampai saat ini ya itu kan menjalankan hubungan sosok seperti apa sih? Seperti apa ya, bingung juga ya kalau menjalankan seperti apa. Artinya memang udah nyaman atau seperti apa? Iya pastinya nyaman. Kalau misalkan gak nyaman ya gak mungkin dijalanin terus dong. Ya pastinya ya sampai sekarang hubungannya puji Tuhan baik-baik aja lah gitu. Jadi ya doain aja ya. Sudah berapa lama? Sudah dekat sama? Berapa lama ya? Belum lama sih, dari bulan Februari pertengahan lah. Seperti apa Mila? Untuk supportnya. Supportnya gitu kan, untuk support. Sibuk. Untuk supportnya apa ya? Ya paling selalu semangatin aja sih kalau aku lagi capek gitu. Terus mungkin kebanyakan kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar entertainment, biasanya aku juga suka minta bantuan dia. Kayak misalnya sekarang kan aku lagi mulai untuk ke bisnis juga, lagi ada parfum, ada hair styling maksud aku, ada cat rambut gitu. Nah jadi kayaknya kalau dalam hal itu tuh dia kan lebih berpengalaman, jadi aku banyak apa ya, bertukar pikiran sama dia juga. Ada target gitu? Waktunya udah habis, sorry banget. Atau udah mulai memikirkan yang lebih seriusnya? Iya, kalau serius sih udah pasti kita ngejalannya serius gitu kan, udah iya sama-sama udah dewasa juga, udah nggak pengen hubungan yang main-main gitu. Jadi memang kita jalanin hubungan ini ya serius gitu. Ada nggak sih aktivitas yang mungkin sama-sama disukain, kayak favorit misalnya olahraga di luar atau ya hobi bareng? Olahraga sih ya paling, kita sama-sama suka olahraga, jadi suka gym bareng gitu. Atau liburan bareng? Rencana karena kan udah ada pelonggaran juga nih. Pengen sih liburan nanti paling mungkin di tahun depan kali ya, ketika udah lebih longgar lagi. Kan kadang sekarang walaupun udah lebih longgar tapi kan masih adalah rasa takutnya juga gitu, terus masih banyak kesibukan juga kalau sekarang gitu ya. Jadi kayaknya mungkin nantilah.